melalui surat telegram Kapolri tentang peraturan disiplin anggota, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di lingkungan Polri, Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Menindaklanjuti surat telegram Kapolri, jajaran kepolisian Resort Majalengka diwajibkan menaati surat telegram yang dimaksud dan mengintensifkan olahraga. Dalam kegiatan ini, para polisi diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan gerak tubuh yang dapat membakar lemak. Kegiatan yang dilakukan berupa senam dan lari. Terdapat 25 anggota di lingkungan Polres Majalengka yang melakukan pembinaan jasmani. Intinya saya mengharapkan personil Polres Majalengka seluruhnya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugas di setiap kegiatannya. Artinya supaya polisi gemuk itu tidak terganggu, Pak? Ya, supaya bodinya bagus, kemudian tidak terlalu berkelebihan berat badan. Ya. Itu berapa anggota personel yang ditengarai memiliki gemuk? Sedang kita datakan semuanya, ya, baik di tingkat Polres maupun di polsek-polsek jajaran Polres Majalengka. Ada 20 lebih, Komandan? Lebih, ya. Lebih. Itu bentuk olahraganya apa aja, Komandan? Yang tadi saya sampaikan, senam, ya, kemudian kita tambah dengan lari. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.